Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Azidin. Dan saya Chelsea. Kami melaporkan kaji cuaca angkasa dalam berita kaji cuaca hari ini. Cuaca angkasa bermaksud aktiviti pada permukaan matahari dan angin suria, aliran proton dan elektron yang mempengaruhi keadaan pada lapisan atmosfera dan teknologi di permukaan bumi serta yang mampu memberi kesan kepada manusia. Okey, matahari cuaca angkasa adalah berasal dari matahari sekurang-kurangnya 4 fenomena. Utama dihasilkan oleh matahari menjadi perkara utama dan untuk memahami proses cuaca angkasa dan bagaimana ini ia memberi kesan kepada bumi. Fenomena matahari tersebut adalah cutusan jisim korona nyalan. Jirim yang ditiup keluar secara berterusan dari matahari dipanggil angin suria. Angin suria yang sampai ke bumi, seperti juga angin yang terdapat di bumi berubah kelajuannya. Bagaimanapun, kelajuannya di antara 1 juta hingga 2 juta kilometer sejam. Tidak seperti angin di bumi, angin suria ini berkepadatan amat rendah iaitu menyamai dengan keadaan paling vakum yang mampu dihasilkan di dalam magma di bumi. Walaupun ia amat tipis, kesan secara langsung boleh dilihat pada komet yang mana ekornya sentiasa menjauhi apabila menghampiri matahari. Kandungan angin suria adalah proton, elektron, ion hidrogen, ion helium dan terdapat unsur-unsur lain seperti oksigen dan helium. Oleh kerana ia bersifat mengongkong, ia berdeteksi mudah dengan atmosfera dan juga memudahkan berubah dengan keadaan angin suria. Ribut aerobiknik yang disebabkan oleh matahari yang akan mudah memberi kesan terhadap lapisan ionosfera yang menyebabkan lapisan ionosfera ia akan mengembang dan menyebabkan geseran dengan satelit dan memendekkan hayat satelit di orbit. Kesan. Gangguan komunikasi. Banyak sistem komunikasi menggunakan ionosfera untuk menghantar isyarat radio iaitu jarak yang jauh. Ribut ionosfera sebagai contoh menyebabkan beberapa frekuensi radio diserapkan manakala sebilangannya dipantulkan dengan ini menyebabkan isyarat tidak stabil. TV dan isyarat radio komersial bagaimanapun tidak diganggu oleh keadaan ini. Tapi komunikasi dari barat ke udara dan kapal ke Okey, gangguan satelit disebabkan komponen satelit menjadi semakin kecil. Pada masa yang sama ia juga turun terdedah kepada partikel angin solar seperti chip mikro dan perisian di dalamnya. Ia boleh menyebabkan kerosakan kepada sistem elektronik dan sehingga boleh mematikan operasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.